dan di hari-hari Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontat bersama Uskup Keuskupan Sanggau Monsinyur Julius Mencucini meresmikan Gereja Santo Yosef Stasi Kedakas Paroki Kristus Raja Sosok pada minggu kemarin. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan hari ini adalah hari yang berbahagia bagi umat di Stasi Kedakas karena diresmikannya gereja ini. Menurutnya pembangunan gereja ini tidaklah gampang, penuh perjuangan dengan harapan agar mendorong iman menjadi kekuatan masyarakat Sanggau. Ontot juga menjelaskan bahwa gereja ini merupakan gereja yang terakhir yang diresmikan Monsinyur Julius Mencucini sebagai Uskup Keuskupan Sanggau. Karena beberapa hari lagi tugasnya sebagai Uskup Keuskupan Sanggau akan berakhir. Sehingga dengan gereja ini total ada 962 gereja yang diresmikan Monsinyur Julius Mencucini selama menjabat di Keuskupan Sanggau sejak tahun 1990. Monsinyur ini akan segera lebih kurang satu minggu lagi mengakhiri masa jabatannya sebagai Uskup di Keuskupan Sanggau. Tapi mudah-mudahan doa umat dan masyarakat Sanggau, beliau tetap sehat, tetap bugar, dan nanti di lain kesempatan beliau bisa datang kembali ke Sanggau di berbagai event, terutama terkait dengan peresmian gereja atau ulang tahun gereja, mungkin beliau masih bisa bertemu dengan kita. Dari Sanggau, Tudor Duspon TV memberitakan.